Apa khabar semua, terima kasih sebab sudi menonton di sini. Maaflah jika ada kekurangan, kalau ada yang ingin membuat kerjasama, email kami ada di description YouTube. Jom kita mulakan sambil menonton minum kopi sambil dan kunyah koci. Barulah kokoci. Siapa tidak kenal dengan pasangan adik-beradik popular dalam industri hiburan, aktris Ukasha Senros dan Nelaidia Senros Ukasha yang berusia 27 tahun. Akhirnya Ukasha telah berkahwin dengan Kamal Adli. Tetapi semua penonton harus tahu salah silah atau asal-usul nama mereka ini dari mana datangnya. Memang menarik dan ramai yang tak tahu bagaimana nama ini disusun dan diberikan maksud terkini. Nelaidia dikatakan pernah mengenali hati budi seorang businessman dari Pantai Timur. Untuk pengetahuan anda, Ukasha dan Nelaidia mempunyai kedua ibu bapa yang tak kurang kacak dan jelitanya. Mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, bukan? Tetapi bapanya telah berpisah dengan ibunya. Mungkin ramai tidak kenal adik Ukasha Senros dan Nelaidia Senros yang kian meningkat popular melalui Dewi Remaja 2015. Raisha yang memiliki tubuh tinggi lampai, berwajah molek dan berbakat, maka laluannya di lorong seni semakin bersinar. Tidak sekali-kali dia menumpang populariti kakak-kakaknya iaitu Ukasha Senros dan Nelaidia Senros. Cuma itu dianggap bonus buat dirinya kerana memiliki susur galur keluarga yang sudah mencebokkan diri dalam industri seni. Nama ketiga mereka adalah Senros. Tetapi mengapa nama Apriana berakhir dengan Manros? Dah mula mencari jawapan, dah mula nak mengkaji. Nama hujung mereka memang ada kaitan dengan ibu bapa mereka. Jom kita rungkai bersama-sama. Kami adik-beradik seibu, tetapi berlainan bapa. Maka kami dikira adik-beradik ya, bukan adik-beradik tiri. Memang saya akui ramai yang silap dan keliru perihal ini. Ukasha dan Nelaidia adalah anak hasil perkahwinan pertama mama dengan suami terdahulu. Jadi nama bapanya adalah Nik Sen Mat Ripin, disitulah timbulnya pangkal Sen dan di manakah Rose itu didapatkan. Rose pula berasal dari nama ibu mereka iaitu Rose Mizai Muhammad Noor. Pangkalnya adalah Rose. Jadi begitulah wujudnya nama mereka. Nama bapa kepada Raisha adalah Muhammad Faris Iskandar, jadi nama Riz digunakan sebagai nama bapa dan pengakhirannya sama. Jadi disitulah lahirnya nama Raisha Riz Rose. Walau berlainan bapa, namun kami lebih selesa jika umum tahu yang kami adik-beradik, tiada istilah lain bapa dalam hidup kami tujuh adik-beradik, empat perempuan dan tiga lelaki. Terkadang ada juga yang memanggil Raisha Senros. Ikut mana pun tak kisah. Sama sahaja. Tetapi mengapa pula Apriana Manros menggunakan nama Rose di hujung nama, mereka bukan adik-beradik. Jangan pelik kerana, mama kepada Apriana juga bernama Rose. Nama Man diambil untuk bapanya. Terjawab sudah semuanya. Selepas sebulan berteka-teki mengenai status perkahwinan, pasangan sensasi, Kamal Adli, 35, dan Ukasha Senros, 29, akhirnya mengumumkan sudah sah bergelar suami isteri pada 5 November lalu. Ia sekaligus mengiakan gosip pemenang trofi gandingan serasi drama popular, Anugerah Bintang Popular BHADPBH pada edisi 33 dan 34 itu sudah berkahwin, awal bulan lalu. Kamal dan Ukasha memaklumkan, majlis akad nikah diadakan secara tertutup di sebuah lokasi persendirian di Janda Baik, Pahang pada sidang media liputan eksklusif, Walimatul Urus Kamal Adli dan Ukasha Senros petang ini. Hanya dua kali lafaz, Kamal dan Ukasha sah bergelar suami isteri. Pasangan pengantin dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan, Nik Sen Mat Ripin di sisi jurunikah, Tuan Izzuddin Abdul Muttalib, jam 9.39 pagi pada 5 November lalu. Tiga episod istimewa dalam program Walimatul Urus Kamal Adli dan Ukasha Senros akan disiarkan secara eksklusif pada 11, 18 dan 25 Disember ini, jam 9 malam. Nantikan, sampai habis korang menonton. Terima kasihlah sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kami akan doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang kerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih. Salam.